cepat itu. Nah itu Neng, jawab Neng. Apa ini? Hah? Sekarang 40 Neng. Pedes gak Bang? Ya pedes lah. Cobain, cobain. Gak jadi nyari yang manis. Nah nyari. Udah itu, Ori cakep banget. Nawar berapa sih Ori? Hah? 30 Bang. Nawar 30? Ya kosong mah. Lagi viral ini mau naik harganya. Aduh. Dikit lagi Neng mau ngapain? Menagih kayak gini masih siang udah menagih. Udah nagih kayak gini, ampun-ampun masih sore kayak gini udah nagih. Bos Obra jangan diramal baik dijual. Emang posisi mah udah aman. Lah iya malam Jumat ini. Ya apa amal Jumat ya asal selamat. Iya. Lah. Jangan sampai kelewat. Iya. Ya selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandisi Jagat ya, yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Sekali lagi yang belum subscribe karena subscribe gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri seberapa jauh harga cabai ya yang katanya naik ya, pengen tahu ya, dan harga-harga sayuran yang pada naik. Pokoknya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai ya. Selamat malam semua ya, kembali lagi bersama saya yang selalu mencari dan selalu menelusuri harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Seperti biasa, sebelum kita bacakan harga percabean di malam hari ini, akan kita bacakan terlebih dahulu harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung di malam hari ini. Dan ini adalah salah satu penampakan Pasar Induk Cibitung di sekitaran di jam 10:30 dari siang, dari sore seperti ini ya. Terlihat begitu sepi dan tidak ada orang sepotong-potong acan ya. Walaupun seperti itu, kalau emang barangnya kosong mah tetap naik ya. Walaupun yang belanja banyak, kalau yang hadir sayurannya itu banyak tetap murah harganya ya. Di sini kita juga punya cabai ori Dokter Tani ya. Ori tercantik sedunia mungkin ya. Cabai ori Dokter Tani ini dan cabai CMK dari daerah Cirata ya. Tuh. Langsung aja kita bacakan, ini adalah salah satu buncis yang harganya udah mulai viral ya. Harga buncis ini udah mulai viral ya, sudah sampai di angka 10.000, bahkan eceran udah ada yang 15.000 rupiah untuk buncis ya. Udah mulai ini, mulai agak peringkat penaikan ya untuk di buncis ini ya. Dan ini ada apa namanya, salah satu timun bandana ya, timun bandana yang tercantik sedunia. Nah, mungkin di malam hari ini di pertimunan agak lemah ya, karena ada pemasukan yang banyak juga ya. Tapi timun tercantik sedunia ini masih bertahan di angka 8.000 rupiah saja. Ini bandana ya bos ya, masih bertahan di 8.000. kalau di bawah timun ini udah banyak yang ngejual di angka 6.000 dan 7.000 rupiah ya. Setiap pada timun pasti ada kacang. Ini adalah salah satu kacang yang tercantik sedunia ya. Ini kacang tercantik sedunia. Apa sih Neng? Aduh, ada abang apa bang? Ya udah itu timbang bang. 30 dah, 200 itu. 30 mau belum dapat. 40 ini ya. 30, 200 itu. Belum dapat. 30 mah lagi viral ini mau naik harganya. Aduh. Dikit lagi, dikit lagi.
Neng mau ngapain? Menagih kayak gini masih siang udah menagih. Hah? Tuh. Udah nagih kayak gini. Ampun masih sore kayak gini udah nagih. No domel yang bersobral no nagih mulu no. Mat deh lo. Iya domelin lah abis. Kayak gini udah nagih. Aduh. Aduh, sampai waktu kita dengar bos obral nyanyi. Bagaimana bos? Terlalu banyak diramal bos obral, hah? Kan saya bilang dari satu bos obral jangan diramal banyak dijual. Emang posisinya udah aman. Bro. Lah iya malam Jumat ini. Ya, apa malam Jumat ya asal selamat. Iya, lah. Jangan sampai kelewat. Iya. Aman ini berarti aman. Aman dong kita udah nyetok. Naik lagi katanya ada nyetok ya. Pantas saus cindy udah habis. Aduh bang, kacang kalau kacang kita mah bang kacang Jawa tuh ya. Cabutannya juga udah sama dua kantong, kalau nggak dicabutin ya susah nggak dijual masalahnya. Langsung di malam hari ini yang naik-naik yang turun-turun ya. Walaupun suasana seperti ini kosong nggak ada yang belanja, tapi ini yang lagi naik daun Pare bos hari ini ya. Hari ini Pare kosong. Gue bilang juga apa Karso? Pare kosong, nggak ngerti sih lu mah. Ini nanyain nanggung cuma 5 kilo. Ya. Wih. Pare hari ini bos yang kosong bos. Pare hari ini yang kosong. Udah laku 4.500 sampai 5.000 malam hari ini. Pare yang kosong yang dicari orang. Terus kalau terong kayak gini mengajualnya juga 4.000. Tapi kalau terong yang cantik ono ya, terong super, ini sampai di angka 5.000-6.000. Malam hari ini untuk terong portun sama di angka 4.000-5.000. Intinya yang jelas hari ini terong merah yang unggul ya, kosong ya. Dan untuk oyong harganya masih imbang di angka Rp5.000. Yang kurang bagus, yang bagus itu mahal bos ya. Itu sampai Rp6.500 ya. Masuk. Dan ini terong bulat ya. Untuk terong bulat itu terbagi dari berbagai macam terong bulat. Apel, terong bulat belatik, terong bulat kupak, terong bulat bolham, terong bulat si kaca itu 5.000. Kalau jualan 10 kilo mah mahal. Angka Rp8.000 saja ya. Ayo bang. 240. Ini di depan masih seperti biasa di depan kita ya untuk di perjayaan. Malam hari ini belum ada laporan tapi katanya masih imbang ya harganya ya. Masih jahe di angka 60, 20, 22, 23 ya, masih ya. Belum ada pergerakan ya. Dan untuk bawang pun di sini eceran 20.000 malam hari ini yang kecil kayak gini. Kalau yang gede mah mahal 23, 24, 25 ya. Untuk bawang yang di bawah 20 itu banyak bos, bawang dari daerah Bandung, Garut, Maja ya. Itu murah cuman 15, 17 ya di bawah itu dia. Kacang tanah masih seperti siang, belum bergerak, harganya pun masih sama ya. Kacang tanah masih 10, 11 ya. Untuk ini adalah engkol Medan masih seperti biasa di 80 ya harganya. Belum ada pergerakan lagi ya, belum. Masih imbang. Untuk engkol daerahnya harganya masih seperti biasa di angka 3.000 sampai Rp2.000 karena engkol daerah hari ini pun banyak ya. Oh, bos, kalau untuk kentang, Bang, nih kita unjukin ya, ini kentang dari daerah Bandung banyak banget nih, makanya udah menurun sampai harganya 10.000 ya, ada yang 12.000. kalau Dieng masih 12-13 bos ya. Kalau Dieng ini engkol daerahnya banyak banget ya, masih ini penampakan engkol daerah.
Di sini ada kentang Bandung. Untuk daun bawang masih imbang. Ini daun bawang dan seledri masih seperti biasa. Siang masih belum ada perubahan, masih di 20.000. Seledrinya masih di 30-35 ya. Masih ya. Dan ini adalah jengkol kulit, harganya masih seperti biasa di 10-15 ya. Dan asem masih 10. Jengkol bijinya mahal 40-45 ya. Dan daun meninjo masih 15, daun meninjo 10-15 ya, kulit meninjo kosong. Enggak ada nih kulit meninjo nih ya. Tuh, engkol banyak banget bos, di depan tuh engkol restan juga bos, banyak banget engkol tuh. Masih numpuk bos ya. Yang viral-viral, yang naik-naik, yang turun-turun ya. Dan untuk ini tomat, kagak ada tomat ini ya. Kosong pisan ini tomat ya. Tomat sampai 20.000 bos, tomat bos. Di sini juga ada tinggal 3 peti tuh. 30 tomat harganya. Dan untuk ini yang dusan wortel Medan Brastagi harganya masih di 14. Dan yang kantongan masih di 110.000 rupiah. Masih imbang dia. Ini penampakan timun ya, hari ini emang agak banyak ya di depan sana ya. Tuh. Timun mulu. Baru bos, ini jagung pengajuk-ngajuk kayak gini, makanya bos jagung cuma 28-3.000 bos jagung tuh. Banyak banget lah jagung, banyak banget, polo banget tuh. Ini tomat yang viral, ini yang tomat yang 20. Oh ya. Labu siam masih seperti biasa di 3.000 dan acar masih 8.000 rupiah masih ya. Sosin di malam hari ini naik viral ya. Sosin bukan naik, standar masih 5.000-an. Ini dapat nembak semua ini dia. Kalau dia mah begini, tapi kalau yang kayak gini dapat nembak 5.000. Terus ada samponya di 4.000 lagi aja ya, naik lagi 4.000-5.000 sampo ya. Dan ada juga lonca, itu lonca, ada lonca 5.000 banyak. Ini ada kembang kol Bandung nih bosnya, gede-gede banget nih. Ini cuma 4.000 nih kembang kol Bandung ya. Kalau kembang kol Karawang mahal 6.000-7.000. Terus selada keriting di malam hari ini cuma 5.000 ya. Brokolinya masih di angka, brokoli masih imbang ya, brokoli ya, kita belum ketemu brokoli di mobil nih ya. Brokoli masih imbang harganya. Masih nih di mobil-mobil ini udah pada naik nih sebenarnya mah tuh. Brokoli harganya masih di 10.000 ya. Pakcoy masih seperti biasa di 4.000-5.000 rupiah. Kita masih mencari informasi yang belum kita dapetin nih. Cabai udah diobral. Cabai udah diobral ya. Nih ya, cabai ini cabai daerah Subang, Bandung. Subang-subangan, Subang ya. Ini orinya dijual 35 ya. Ori sebenarnya untuk di percabean ya, agak ada penaikan ya ori ya. Banyak yang nahan ori di angka 40.000 ya. Banyak yang nahan 40.000 ya. Tapi berhubung di malam hari ini belum begitu kuat, masih banyak cabai-cabai yang modal ini ya, modal-modal Bandungan ini ya. Makanya ori belum kuat 100%. Sedangkan prediksi ramalan besok buat ori ini udah di atas 40 lebih. Gitu bos ya, karena belanjanya juga di kebon udah naik. Buat di malam hari ini
Ori yang tercantik sedunia pun cuman mampu di 38.000, 37.000 ya. Emang benar ada yang nahan 40.000, ada yang nahan karena banyak gempuran dari rawit-rawit ini gitu bos ya. Jadi mentoknya ratanya mah di 35, ratanya mah. Tapi gimana ngomong susah banget bos, soalnya ada yang jual 40, ada yang jual 37, ada yang jual 35 untuk ori. Dan untuk di bawah cabai ori seperti borga, brentol, galean, sambi, itu banyak yang pengen ngejual 35 juga, tapi lancarnya di 30.000 gitu bos ya. Dan untuk keriting sebenarnya cabai merah keriting ya, ini lancarnya di 50.000 ya. Emang kalau TKE itu masih 60, TKE masih 60. Cabai ini banyak banget dari 60 ke 55, 50 ya, yang standar ya. Dari 60, 55, 50 cabai CMK. Untuk cabai CMK hijaunya, cabai keriting hijau masih seperti biasa di 20. Untuk cabai hijau 30, CMB 70.000. Dan untuk cabai caplak ya, cabai caplak harganya sekarang di 25 malam ini ya. Silir di 20.000, rawit hijau Tanjung 20, dan rawit putih 20.000 rupiah saja ya. Kita masih terus ya menelusuri yang barang-barang belum kita ketemuin ya. Kita masih maju terus. Ini cabai kita Dokter Tani ya, cabai tercantik sedunia. Dan langganan, ini langsung tetap. Weh, langganan kita Bos Jai nih dari Cikarang ini Kenton ya? Iya, yang punya SGC ini. Yang punya SGC? Iya, oh, nah, SGC kita bagi lagi cabai. Pokoknya dilewatin terus. Oke dah. Ini semua ini diangkat semua Bos Jai. Hah? Semua. Oh, ya. Oke, mantep dah. Yang punya Cikarang mah semua dibabat semua nih. Berhubung cabenya cantik ya, ini salah satu cabai ori Dokter Tani ya. Nyampe ke langsung habis tuh, diborong semua. Habis, Bu. Habis ya, habis. Oh, Mayori. Dosen sayur bukan Dokter Tani. Orang baru menyadari udah itu Ori cakep banget. Nomor berapa sih Ori? 30 bang. Nomor 30? Udah bulan cepet sekarang Ori 30. Dapetin apa bang? Lagi mulai naik lagi Ori. Ori cantik banget. Ini keritiknya tuh kalian tuh, keritik nipis ada tuh. Ini aja nih. Belum dapet 30 mah. Ada satu ini. Aduh, ada tawarnya 30. Tawarnya 30.000. Nah, itu Neng, jawabin Neng. Apa ini? Hah? Sekarang 40, Neng. Pedes enggak, Bang? Ya pedes lah. Cobain. Jadi yang nyari yang manis. Lah, nyari yang manis. Ya ampun, cabe nyari yang manis. Aduh. Agak jadi jadinya? Enggak jadi. Ya udah enggak jadi mudah. Ya, hari udah larut malam dan ternyata emang bener sosin di malam hari ini kosong total lagi aja bos ya. Sampai harga bertahan di angka 5.000, 6.000 ya. Sebedahal ini udah di jam 12 tapi masih bertahan karena ini dapat nembak nih sosin ya. Dan saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang di harga yang bakalan viral lagi, terutama buat cabai. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.